Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani fi hajal kitab ya Allah. Mu'allif fi hajal kitab. Wali jami' muslimin. Syekh Allahumul Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jilani Fathur Rabbani. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jilani kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, terkabulnya segala hajat dunia kita dan hajat akhirat, diberikan Allah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat bagi kita, bagi keluarga kita, ibu bapak kita dan di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, fahjur min bahri dunya faqad gharqa fihi khalqa kasirin ma yanzu minhu ila ahadil khalqi huwa bahrul amik yagraku kulla ghairi annallaha aja wa jalla yanzi minhu mayyasha min ibadihi. Minggu kemarin kita bicara tentang nasihat Syekh agar belajar untuk tidak mengadu segala perihal kita kepada manusia, tapi kita berusaha mengadukan hal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik selanjutnya dari pengaduan itu ialah hilangnya segala problematika yang menjadikan seorang hamba nanti hanya dengan isyarat saja pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara itu, maka seorang hamba ini menjaga rahasia dirinya, menjaga keadaan dirinya, semisal masaib, semisal musibah, bencana yang dirasakannya. Apa saja? Apakah berupa problematika ekonomi, problematika karir, kedudukannya, jabatannya, usaha-usahanya, kemudian wal amrod, bahkan sakitnya. Dia berusaha menahan dirinya atas satu rahasia-rahasianya, kecuali kepada orang-orang yang bisa memungkinkan baginya menyelesaikannya, tidak mengobral kesusahannya kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang menurutnya mampu menyelesaikan masalahnya. Sehingga tidak ada lagi lah perkataan-perkataannya yang sifatnya tidak bermanfaat, layan pa'uhum, tidak ada lagi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, kecuali perkataan-perkataan yang mengingatkan baik dirinya maupun orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahasia daripada maksud Syekh itu? Itulah min kunuzil birri, itulah perbendaharaan kebajikan yang akan engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh, misalnya kita penyakit, ada penyakit korengan misalnya, penyakit kulit, atau beburut misalnya, tau lah beburut. Beburut, penyakit beburut dikesahkan dengan orang, karena ketemu teman dikesahkan dengan orang, iyalah. Untuk apa? Justru mempermalukan di diri, menyembuhkan tidak. Kalau dengan dokter tidak apa-apa, ya enggak? Atau dengan orang yang memungkinkan tahu cari. Atau kalau kita ingin mengungkap juga, katakan saja dengan bahasa yang tidak menunjuk kepada kita, ada orang penyakit burut, nah kayak apakah tetanggaku kah atau apakah, itu kan. Aku punya teman penyakit burut, padahal diri sendiri baik. Misalnya kan, kayak apa penyembuhannya kan, cari-cari, oh cari di sini kata orang. Kecuali ya dengan teman yang
dekat. Hidup sulit, ekonomi sulit. Untuk apa diobral kepada orang lain? Lebih baik kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun jika Allah mau mendengari pengaduan kita, tentu kita harus melihat juga diri kita. Nah, ini adalah sebuah perkara-perkara. Yang pengaduan itu, nanti yang pengaduan itu bisa kita adukan melihat sebuah kode etik ketuhanan. Nah, kode etik ketuhanan. Di antara kode etik ketuhanan tidak harus dengan ucapan berharap kepada Allah. Misalnya begini. Ada orang sulit rezeki. Sulit rezeki. Lain kesulitan rezeki, kesulitan gigi, lain lagi lah. Kesulitan rezeki. Menggunakan kode etik. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim diamalkannya 100 kali. Allah, pada Allah. Berulang-ulang. Ini adalah kode etik. Dibacanya Bismillah. Atau dia mencari amalan-amalan yang sifatnya yang ucapannya tidak langsung meminta rezeki kepada Allah. Allahumma as'aluka rizqan katsiran misalnya. Ya Allah, memohon kepada Engkau rezeki yang banyak. Yang Allah tidak. Dia menggunakan kode etik yang lain. Mengamalkan amalan misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim dibacanya 100 kali habis sholat. Tujuannya agar supaya apa? Supaya datang rahman kasih sayang Allah kepada dirinya untuk memberikan rezeki. Karena dia menyadari Allah itu maha tahu. Maka dia cukup menggunakan kode-kode permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik kan? Jadi kalau berbahasa dengan manusia kan bahasa belak-belakan. Ya, tapi kalau berbahasa dengan Allah tidak perlu belak-belakan. Cukup dengan ritmis tertentu, amalan tertentu dibaca. Misalnya membaca selawat 100 kali habis sholat. Tahu ya Tuhan. Jarang-jarang sih hamba ikhlas membaca selawat kepada Nabi Muhammad lah. Pasti tujuannya diantaranya mencari rezeki. Ya kalau Bib? Nah, seperti itu juga. Kayak palu juga Bib lah. Nah, lain tujuan lain di hati Bib. Nah, ya kan. Ini sebuah kode-kode yang menjadikan seorang hamba bisa memelihara posisi adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus melaksanakan makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila engkau sudah bisa melakukan itu, engkau akan mendapatkan nanti kanzun minal barri, yaitu perbendaran kebajikan daripada biadilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tangan Allah langsung kepada dirinya. Nanti kita ada cerita, beberapa cerita-cerita yang menunjuk kepada makna demikian ini. Jadi pertolongan Allah itu sifatnya bukan ya Allah turunkan hujan lalu turun hujan, tidak. Kadang kita mengucap kalimat ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, turun hujan begitu. Tanpa kita ucap, kita sakit. Sakit apa misalnya? Sakit misalnya, sakit apa, Bit? Sakit perut, sakit hati, Bit? Sakit hati, Bit? Nah, misalnya sakit hati. Tidak perlu, ya Allah hilangkan sakit hatiku, gitu kan. Nah, karena malaikat mendengar lagi, ada apa nih sakit hati nih, diselidiki malaikat. Tapi, ucapkanlah Bismillahi, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Suatu hari sahabat sahabat ribut karena ada kebakaran waktu itu. Waktu itu terjadi di kampung Abu Darda. Kalau dulu kalau yang namanya kebakaran mana ada pemadam, enggak ada pemadam. Sudah kalau api itu sudah lihatkan aja lagi. Iya kah? Abu Darda masih di masjid, tenang-tenang saja dia. Bingung para sahabat, Abu Darda di kampung kamu kebakaran. Enggak bakalan rumahku kebakaran, kata Abu Darda. Ini. Kenapa Abu Darda?
karena saya selalu membaca kalimat la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbul arsil azim. Diulang-ulang saya sering itu karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengucap kalimat itu, sering mengucap itu, tidak akan bakalan rumahnya akan kebakaran. Ini kan kode etik, ada enggak situ artinya kalimat itu la ilaha illallahul halimul hakim itu ada enggak kode anu artinya? Ya Allah, jauhkan daripada bencana kebakaran. Ada enggak maknanya situ? Tidak ada. Di situ hanya berisikan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, halimul karim, yang maha alim, yang maha bijaksana, lagi maha mulia. La ilaha illallah, subhanallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maha suci Allah, Rabbul arsil azim, Tuhan, Rabb, itu Rabbul arsil azim, yang menguasai ars yang agung, Allah yang maha agung. Ada enggak artinya situ rumah supaya tidak kebakaran? Tidak ada. Tapi itulah kode etik hamba berhubungan dengan Tuhan, Tuhannya, subhanallah. Itulah asiknya kita membaca amalan-amalan yang kita baca. Kadang sebahagian kita tahu fungsinya, kadang sebahagian kita tidak tahu manfaat dan fungsinya. Tapi itu merupakan wadah saluran kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kanzul bari, atau yang disebut dengan perbendaraan kebajikan yang Allah berikan kepada hambanya. Fahjul min bahri dunya faqat gurika fihi. Berhati-hatilah, waspadalah, kata saya, terhadap bahtera dunia, terhadap lautan dunia. Dunia ini bagaikan lautan. Subhanallah. Pakat guri kapihi, sudah banyak yang ditenggelamkannya. Wah, lautan dunia ini nah sudah banyak yang ditenggelamkannya. Hah? Ya lah, dulu dia kaya karena berpoyo-poyo menghabiskan kesenangannya dengan dunianya, melupakan Allah, jatuh bangkrut orang itu, tenggelam dia, sudah bangkrut, menjadi miskin, jauh dengan Allah lagi, luar biasa. Itu namanya berada di titik nadir terdalam. Ya kan? Ada juga tenggelam dengan dunia, berpoyo-poyo dulu, tapi terakhir daripada berpoyo-poyo menghabiskan uangnya untuk keduniaan, dia sadar. Kembali dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih syukur. Meskipun dia miskin sudah, tapi dia masih bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amat banyak yang ditenggelamkannya. Kasirun mayanju minhu illa ahadil qalqi. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, yang bisa selamat itu hanya satu saja. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebenarnya, karena itu syariat agama kita, syariat agama kita, meskipun mengajarkan bagaimana melawan hawa nafsu, bagaimana syariat agama kita membentengi kita dengan hukum-hukum Allah, supaya kita tidak dijerat oleh dunia, supaya kita tidak ditenggelamkan oleh dunia, tetap saja ada keadaan akhir daripada kehidupan kita di akhirat, yaitu adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Nah, ini penting, karena itu kita penting mutaba'ah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Zahirnya kita ikuti syariat. Zahirnya kita mengikuti syariat agama, maka kita mengikuti Nabi. Batinnya hati kita tetap terhubung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar batin kita terhubung? Melewati ilmu batin. Ilmu zahir gunakan ilmu zahir, ilmu batin menggunakan ilmu batin. Dalam kitab Mafahim yajibu an tusah lisyekh Imam Muhammad Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Buya Al-Maliki mengatakan ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuda'u lil anbiya'i manabiru min nuri yajlisuna 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, diletakkanlah lil anbiya, bagi para nabi-nabi itu, manabir, mimbar-mimbar, meja langsung kursi, nah, meja dan kursi khusus bagi para nabi, termasuk juga mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para anbiya. Min nuri, mimbar itu terbuat dari cahaya. Yajlisuna 'alaiha, yang para nabi itu duduk di atas mimbar itu atau duduk di hamparan mimbar itu. Wa yabqa mimbari la ajlisu 'alaihi, tetapi aku, mimbarku tidak aku duduki, kata Nabi Muhammad. Mimbarku tidak aku duduki. Lima aja. Kenapa? Au qala la aqudu 'alaihi, aku tidak duduk di kursi itu. Ko imam baina yadaya rabbi mukhafata an yub'asa bi ilal jannati. Aku ko iman, aku justru berdiri di hadapan Tuhanku. Mukhafata ay yub'asa bi ilal jannah, karena aku khawatir aku langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Habib Faisal, alhamdulillah, pada Allah, pada Allah, pada Allah. Nah, pina Mbak Anum nih, Habib. Pada Allah, pada Allah, Habib. Pina Mbak Anum, Habib. Ya guru. Pina Mbak Anum juga nih. Rombongan Anum-Anum nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib Hasan. Pada Allah, Habib Hasan. Pada Allah. Belum teruskan hadisnya. Jadi aku tidak duduk di mimbar. Mimbar itu terbuat dari cahaya. Aku tidak duduk di situ. Aku takut kalau Allah mengutusku ke dalam surga, langsung memasukkan aku langsung ke dalam surga, takut kok. Kenapa jadi khawatir Rasulullah, jadi tak khawatir? Nah, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah? Fatabqa ummati ba'di. Yang aku khawatirkan adalah umatku tertinggal. Aku masuk ke dalam surga, umatku tertinggal. Subhanallah. Fa'akulu, maka aku pun berdoa ketika itu, kata Nabi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, umatku. Kok pakai kode enggak nih? Kode enggak? Ya Rabbi, umati. Wahai Rabbi, umatku. Adalah ini adalah lengkap, tidak ada kan? Ya Rabbi, umati. Fayaqulullah ajza wa jalla, maka Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, maturidu an asna'a bi ummatika, ada apa wahai Muhammad dengan umatmu? Sama seperti kita berdoa tadi dengan sering membaca ya Rahman 100 kali misalnya, atau selawat Allahumma shalli ala sayyidina, oh 100 kali, 200 kali, 1000 kali, ada apa ini? Terjadi dialog antara kita dengan Allah di alam rahasia, cuma sayangnya kita tidak tahu. Iyalah, nah sayangnya tidak. Kalau Nabi mengerti dia. Nah karena beliau adalah insanul kamil ya, yang mendengar langsung pembicaraan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulu, ya Rabbi, ajil hisabahum, ya Rabbi, dahulukanlah hisab mereka. Padahal Nabi tahu mereka, umat Rasulullah ini akan didahulukan Allah ke dalam surga. Sama kita sudah di posisi khawas ataupun khawas, yakin rezeki kita dijamin oleh Allah. Bukan berarti kita tidak meminta rezeki kepada Allah sambil berdoa, ya Allah beri aku rezeki misalnya, tapi di hati sudah tahu Allah pasti memberi rezeki. Bedalah. Kalau orang awam, ya Allah minta rezeki, ya Allah, khawatir dia doanya tidak dikabulkan, khawatir dia rezekinya tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang khawas di hatinya sangat yakin,
ainul yakin sampai hakul yakin rezekinya ada di depan mata dan telah diberikan Allah pada dirinya, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhannya, sebagai gambaran bahwa dirinya adalah hamba sedangkan Allah adalah as-somad. Hu somad. Ini nanti tingkat bako ya, bako pilah. Ini nanti pada tingkat bako pilah. Kita terusakan hadisnya. Payudaa bihim payuhasabuna, maka Allah pun menghisap mereka lebih dahulu daripada yang lainnya. Paminhum mayyadkhulul jannah birahmatihi, sebahagian mereka dimasukkan Allah ke dalam surga karena rahmat Allah. Wa minhum mayyadkhulul jannah bisyafaati, sebahagian mereka masuk surga karena syafaatku. Nah, ada syafaat. Pama azallu asfa'u hatta uto siqahan birijalin faqad bu'isa bihim ilan nar, senantiasalah aku memberi syafaat kepada umatku ini hatta uto siqahan, sampai aku menemukan, mendapatkan daftar-daftar orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. No, Bib. Ada daftarnya, Bib. Ya, apa, Bib? Ada daftarnya? Nah, cekin lah kalau terdaftar di menjamin neraka atau kan enggak nanti dah. Qad bu'isa bihim ilan nar, mereka adalah para calon-calon api neraka, daftarnya sudah ada, orangnya belum dipanggil lagi. Ya kan, karena banyak manusia umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Daftarnya sudah ada, orangnya belum dipanggil. Mungkin di ujung sana di mana ya. Hatta inna malikan khazinan nar, sehingga ada malikan penjaga neraka bernama Malik hajinan nar, apa pemelihara neraka, hajin pemelihara neraka. La yaqulu, dia berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ini peristiwa yang akan datang begini terjadi. Ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nuqmah, ya Muhammad, sungguh sangat luar biasa engkau, matarakta, engkau tidak meninggalkan umatmu padahal Rabbmu, Tuhanmu sedang marah kepada umatmu itu. Subhanallah. Fahamlah, maka syafaat itu adalah menghalau Allah daripada godob Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kayak apa toh? Yang bisa meredam godop Allah itu syafaat Nabi, ya kah? Jadi bagaimana ini syafaat ini? Di dalam riwayat hadis yang lain, syafaat itu ialah menutupi kekurangan kita. Kalau sebijian tidak ada, lalu amal-amalnya, amal kelakuan mencopet aja setiap hari, misalnya apa yang ditambal? Sholat tidak, apa yang ditambal guru? Tidak ada yang ditambal, bannya tidak ada guru ya, apa ditambal? Ya kah? Yang di syafaat itu seperti kita menambal ban. Nah, menambal ban. Ya kalau bila buntus ditambal. Kalau bannya tidak ada, apa yang ditambal? apa Bib? Yang ditambal Bib? Ban buta aja Bib. Kada lampu Bib lah. Buta. Nah, itu. Pat. Ada orang dimasukkan dalam surga, bagus, amal-amalnya bagus, sudah, wah ini tidak perlu syafaat, langsung aja dimasukkan ke dalam surga umat Rasulullah. Beruntung orang begitu. Kalau bisa yang di tingkat yang min rahmati tadi tuh, langsung rahmat Allah nyangkut dengannya. Kenapa? Jadi nyangkut, bagus, mulus. Kawasul kawas, mulus langsung. Subhanallah. Tapi ada yang perlu memang syafaat Rasulullah. Hakikatnya rahmat itu ada syafaat Rasulullah juga, yaitu karena apa? Karena setinggi apapun tingkatan aulia Allah, dia tetap adalah karena umat Rasulullah dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah. Nah, karena itulah maka pembelajaran tentang ilmu akhirat itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali diajarkan oleh saya. Ada yang murni akhirat, ada yang sifatnya kode etik. Misal begini,
Misal dalam kitab Al-Gunyah, Qauluhu Azza wa Jalla Bismillah Ruya an Utiyah Al-Aufi an Abi Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Qudri pada tingkat sahabat, Inna Isa alaihi salam arsalathu ummahu radhiyallahu anha ilal kitabi liyata'allima. Faqala lahul muallim, Qul bismillahirrahmanirrahim. Inna Isa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam arsalathu ummuhu, diutuslah dia diutus oleh ibunya untuk belajar kepada seorang ahli kitab yang mengajarkan kepada Nabi Isa. Faqala lahul muallim, berkatalah gurunya yang disuruh oleh Bunda Maryam supaya mengajari Isa alaihissalam, berkata muallim gurunya, Qul bismillahirrahmanirrahim, katakan bismillahirrahmanirrahim. Faqala Isa alaihissalam, lalu Isa bertanya, Wama bismillah, apa itu bismillah? La adri, jar gurunya, aku tidak tahu juga apa itu bismillah. Qala, berkatalah Nabi Isa alaihissalam, Bismillah itu terdiri daripada alba bahaullah. Bismillah itu diantara kalimat bismillah itu nada ba-nya kan? Ba-nya itu bahaullah, artinya maha agung, maha hebat Allah. Maha dahsyat Allah. Bahaullah. Wasin sanaullah, maha tinggi Allah. Wal mim mamlukatuh. Mim mamlukatuh. Allah yang memiliki kerajaan. Raja dari sira raja, kerajaan segala raja. Jadi kalau mengucap bismillah aja terliput itu semuanya. Habib. Makanya orang dulu pakai bismillah aja sampai anu ke Makkah, sampai langsung ke Makkah. Kita sekarang pakai bismillah aja sampai juga ke Makkah, cuma melihat gambarnya aja. Nah, ini salah satu tata di mana boleh jadi orang itu jauh dengan Allah, tapi dia diucapkannya kalimat bismillah bismillah. Boleh jadi dia jauh dengan Allah, tapi ada cara mendekati Allah dengan kalimat kalimat seperti kalimat la ilaha illallah, kita baca la ilaha, itu adalah cara metode tanpa mempersoalkan apakah kita sudah dekat atau jauh dengan Allah. Yang penting ada jalan, ada cara kita mendekati Allah dengan suatu kalimat Allah, Allah, zikir yang terus-menerus di hati kita. Itu adalah cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan dengan cara ini kita tidak ditenggelamkan oleh dunia yang menyesak ini. Wa bahru amik yagrugu kulla ghairi. Semua hal akan ditenggelamkan oleh dunia, subhanallah. Fa'an Allah Azza wa Jalla yanji minhu mayyasha min ibadihi. Tetapi hanya hamba-hambanya yang dikehendaki Allah yang bisa selamat daripada bahtera dunia ini, daripada lautan dunia. Nah, artinya kalau dilihat akan Tuhan aja, dibiarkan Tuhan aja kita ini, kita pasti sesat. Kita masih tenggelam oleh dunia ini. Karena apa? Karena Allah hanya menyelamatkan siapa yang dikehendakinya. Maka dikajilah bagaimana agar Allah menghendaki kepada diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Itulah ada ilmu ma'rifatullah. Bagaimana supaya kita selamat. Hari ini salah satunya adalah dengan bacaan, dengan amaliyah, dengan ucapan-ucapan tertentu yang mungkin kita pilih, kita sukai. Mana saja yang kita sukai, kita ucapkan. Misalnya kita suka la ilaha illallah, sering-seringlah la ilaha illallah. Misalnya kita sering kolbun jikrul kolbi, Allah, Allah, Allah di hati, sukailah Allah. Jikir sir, silahkan pakai jikir sir. Di dalam sir, jikir sir, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dengan menggunakan pandangan Allah, nurus sifat, nurus sifatillah. Cahaya-cahaya Allah melewati zikir itu silahkan.
itu yang disebut dengan zikir ruh misalnya, atau disebut dengan zikir zikir ruh. Silakan, bermacam cara itu adalah salah satu sisi mendekatkan kita kepada Allah, satu sisi alat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah terus-menerus memberi hidayah kepada kita, membimbing kita, dan menggenggam kita dalam genggam keselamatan daripadanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa faedah. Terakhir sedikit lagi, Al-Quran tidak lupa saya bacakan. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Oh, ini ngeri sekali ayat ini. Sesungguhnya tidak ada seorang jua pun manusia itu, illa wariduha kana ala rabbika, semuanya digiring untuk masuk ke dalam api neraka. Hatman maqdiya, sebagai ketetapan Allah yang nyata bagi kehidupan manusia. Nanti buka di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71. Semua manusia itu akan digiring ke dalam api neraka. Di akhirat nanti itu digiring manusia ini menuju api neraka. Apa itu? Yaitu titian sirat. Iyalah, titian sirat itu di bawahnya api neraka. Dihisab, di belakang hisab itu api neraka. Di belakang mizan itu ada api neraka. Kemudian disuruh masuk ke sana setelah dihisab, setelah diperhitungkan amal-amal baik dan buruknya, dihisab di sana, masukkan di jalan sirat. Bila jatuh di jalan sirat itu langsung masuk api neraka. Nah, subhanallah, ngeri kan? Na'udzubillah menjalik, ngeri. Yang enak tuh pakai pesawat, nah, tuh apa tuh, lewat tuh lah. Nah, tidak terasa panas, tidak. Maka dia panas itu terasa. Makanya tadi ada syafaat Rasulullah. Nah, syafaat ini yaumul hisab itu kan ditimbang baik dan buruk nih. Pina buruknya banyak mana daripada baiknya? Pak, mudah-mudahan syafaat bisa menutupi. Kalau tidak ada yang baiknya, naruto, apa yang ditutupi Nabi? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.